Kembali lagi di pagi-pagi pasti happy. Kita sudah mempunyai 6 orang pemenang musik Instagram dari pagi-pagi pasti happy. Iya. Nah, selamat sekarang sekali lagi IDP ya. Rencananya tetap akan memakai nama IDP. Iya ya, tetap akan bernyanyi. Lucu banget. Tetap akan bernyanyi. Iya. Tetap akan bernyanyi. Iya, cuman mungkin lagunya memang udah gak bisa dance lagi. Iya. Nah, sekarang setelah ini kamu rencananya akan menikah atau tidak? Pasti kepengen lah, pengen. Kepengen menikah, udah ada calonnya belum? Insya Allah sudah ada. Sudah ada? Sudah ada. Udah yakin dengan yang ini? Bismillah. Bismillah. Artis apa pengusaha? Yang pasti bukan di dunia entertainment. Bukan di dunia entertainment? Bukan. Pengusaha? Pengusaha? Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi ini Papi ada pertanyaan dari banyak orang juga. Takutnya, nah, jangan sampai ya. Apakah IDP ini memakai hijab karena bulan Ramadan akan segera datang, begitu? Atau karena dari mimpi, mimpi atau bagaimana? Apa gitu. Kira-kira? Menyebut bulan Ramadan sih enggak ya? Enggak. Sama kebetulan mimpi aja juga pas. Enggak. Ya. Pas kebetulan. Pas. Dan emang apa ya? Hal kayak gitu tuh emang gak bisa tiba-tiba aja datang gitu. Iya, emang jadi tuh harus emang dari hati. Iya. Jadi udah mantep kan ya? Bismillah. Amin. Gak akan ngedance lagi. Gak ngedance lagi. Udah ya, jadi nanti lagu religi akan ada? So far sih belum kita persiapkan. Kita tunggu deh, mudah-mudahan lagu-lagu lebih religi nanti ya. Nanti duit sama Bang Billy ya lagu religi ya. Ya udah, terima kasih banyak IDP ini. Mudah-mudahan jadi hidayah juga buat semua yang nonton hari ini. Ini semua emang terserah yang di atas ya. Pokoknya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Karena di sini kita hanya bekerja, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin jamnya biasa tetap ya, jam berapa? 8.30. See you bye again. People together, be alright.